Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan Perikanan, atau kita biasa sebut BKIPF. Setiap tahun itu punya program, namanya Bulan Mutu Karantina. Pada program itu, kita bersama-sama semua seluruh Indonesia, kita ada dari Sabang sampai Merauke, itu mensosialisasikan peran karantina, menyampaikan ke masyarakat bagaimana ikan yang baik dan bermutu, mana ikan-ikan yang sehat, mana ikan yang boleh dijual, mana diekspor, mana yang tidak, mana yang dilarang gitu. Aneka informasi dan segala sesuatu yang terkait dengan karantina. Sehubungan sekarang Indonesia ini kita semua sedang kena wabah, maka di bulan mutu karantina tahun ini kita fokus kepada dua kegiatan utama. Salah satunya adalah membagikan ikan sehat bermutu. Jadi kita membagikan itu bukan sekedar dibagi saja, di dalamnya itu ada informasi ikan sehat itu seperti apa, untuk menjaga supaya mutunya baik seperti apa. Nah ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai arahan Bapak Menteri, karena kita bermitra dengan Komisi 4 DPR, maka kami selalu mengajak teman-teman Komisi 4 DPR, terutama sekali karena mereka yang paham di mana konstituen yang memang terkait dengan perikanan. Jadi dengan program ini kami memulai bulan mutu karantina ini dari bulan, karena tahun ini agak istimewa, biasanya satu bulan, kita tahun ini dua bulan, Mei dan Juni. Dan sampai hari ini sudah 31 UPT yang membagikan ikan bermutu seluruh Indonesia dari 47, rata-rata semua sekitar paling kecil itu 1.300 paket, jadi sampai hari ini sudah lebih dari 40.000 paket dan diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan sesuai rekomendasi. Harapannya dengan ikan ini, ikan protein tinggi, mempunyai asam amino yang baik, kemudian dia juga vitamin mineralnya lengkap, bisa membantu masyarakat yang kekurangan atau tidak berkecukupan, sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya, menjaga atas serangan COVID ini. Dan yang dibagikan bukan cuma ikan segar, selalu ada kombinasinya, ada ikan olahan, ada ikan kaleng. Itu dibeli dari perusahaan-perusahaan perikanan lokal setempat. Kalau teman-teman dari Jakarta ini belinya dari Jakarta, dari Bogor, dan dari Cianjur. Uang beredar kepada mereka setempat sehingga perekonomian bisa bergerak. Yang kita berikan pun untuk masyarakat di sana. Jadi walaupun sedikit, tapi ini merupakan salah satu kontribusi kami kepada masyarakat, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan, supaya kita juga bisa tetap bertahan dan mempunyai stamina yang baik menghadapi COVID ini. Semoga nanti pada saatnya kita bisa lakukan lain lagi tema-tema bulan bakti karantina. Terima kasih.